Fez didirikan pada akhir abad ke-8, tahun 789 oleh Idris I, penguasa pertama dinasti Idrisia. Dari sebuah lembah dan perbukitan, dia menjamin penyelesaian pembangunan kota ini untuk kaum muslim dari Kairawan di Tunisia. Pada saat itu, Kairawan adalah kubu Islam dan penguasa peradaban di Afrika Utara. Pada tahun 809, ahli warisnya Idris II mulai memperluas kota Fez untuk menampung muslim yang bermigrasi dari Andalusia. Migrasi awal terjadi pada masa pemerintahan Khalifah Hakam bin Hisham, di mana kaum muslim Kairawan telah bermigrasi lebih dahulu pada masa pemerintahan Bani Akwar. Walaupun mereka berasal dari daerah lain, kaum Kairawan dan Andalusia membaur dengan baik dan berhasil menjadikan Fez sebagai kota pertumbuhan intelek. Dari mulai awal era Murabitun sampai abad 11, makin banyak kota yang dibangun untuk melindungi Fez. Ini adalah bagian dari kota lama Fez yang dibangun oleh Idris I, pendiri dinasti Idrisia. Pada abad 11 dan 12, dinasti Murabitun dan Muwahidun membuat Fez menjadi pusat pendidikan dan perdagangan, meskipun ibu kota Maghribi sudah dipindahkan ke Marrakesh di selatan. Fez menjadi ibu kota pada masa pemerintahan Bani Marin pada abad 12 sampai abad 15, dan Alawiyin dari abad 17 sampai tahun 1912. Mengunjungi Fez akan memberi Anda kesempatan untuk melihat kejayaan pemerintahan kota ini sebagai pusat pendidikan pada masa lampau. Mungkin jalan ini merupakan jalan di mana para pelajar dan cendikiawan bertemu sebelum mereka menuju kelas mereka, atau mungkin pasar penjualan naskah dan buku-buku. Jika buku-buku Islam langka yang Anda cari, mungkin Anda terhenti di sini. Bertahun-tahun, Fez dikenal dengan buku-buku langka. Tujuan pertama kita, perpustakaan Muhammad bin Abdul Aziz, bangga dengan koleksinya. Naskah ini adalah hasil kerja dari Ibnu Khaldun yang dipersembahkan kepada perpustakaan Kairawan. Di halaman ini tertulis kalimat yang mengingatkan agar naskah ini disimpan dengan baik, supaya dapat digunakan sebagai rujukan bagi khalayak untuk mendapat tuntunan. Fiha bi'anna hadha kitab mawquf ala khazanat qarawiyin liistafida minhu al-mutali'un waliyastansikhuh idha aradu lakin بشرط أن يكون المحافظ على يقين بأن الذي يستنسخه أو يستعيره لا يضيعه المنسوب إلي صحيح. Dia berkata bahwa ini adalah bukti bahwa naskah ini ditulis oleh Abdurrahman Ibnu Khaldun. Yang di sebelah sana adalah buku satu-satunya di dunia, karya tentang pengobatan yang ditulis oleh Ibnu Tufail. Ditulis dalam bentuk urjuza atau puisi. Alur bahasanya mudah dimengerti dan juga diingat. Memuat juga filosofi dari Maghribi dan Andalusia. Beberapa aspek dari pengobatan yang ditulis oleh Ibnu Tufail berisi kesamaan dengan praktek pengobatan modern. Kehebatan Ibnu Tufail dalam bidang pengobatan telah dikenal oleh cendikiawan Barat, termasuk Dr. Jean Philippe, seorang ahli di bidang asma dari Paris. Di buku-buku kunjungan, dia mengakui dengan rasa kagum bahwa bidang yang dia tekuni selama ini ternyata sudah ditulis oleh cendikiawan Islam ratusan tahun yang lalu.
Selain dari Ibnu Tufail, nama seperti Ibnu Sina, Ibnu Nafis, Ibnu Zuhair dan Ibnu Suhaid diakui sebagai ilmuwan dalam bidang pengobatan. Mereka semua berjasa membangun citra Islam di mata dunia. Warisan Bani Marin yang masih ditampilkan di kota Fez adalah Madrasah Al-Atarin. Dibangun Sultan Abu Said pada tahun 1323. Saat ini tradisi untuk mencari ilmu masih kuat berlangsung. Pelajaran Quran seperti ini diajarkan setiap hari di sekolah kanak-kanak. Siapa tahu di antara anak-anak ini akan muncul cendekiawan Islam besar yang lain. Mari berdoa agar identitas Fez sebagai kota pendidikan tidak akan terkikis oleh waktu. Mengunjungi kota lama Fez tidak lengkap apabila tidak berkunjung ke Masjid Khairawan yang dibangun pada tahun 859. Dinasti Idrisiyah, pendiri kota Fez, berkuasa kurang lebih 250 tahun dari tahun 788. Di antara kaum Muslim yang bermigrasi ke sini pada saat itu, ada seorang yang bernama Muhammad bin Ubaidillah, seorang jutawan dari Khairawan. Dia meninggal setelah mencapai Fez. Dua orang anak perempuannya, Fatimah dan Maryam, mengikuti keinginan ayahnya untuk mencurahkan perhatian untuk orang yang kurang beruntung. Meskipun begitu, agenda utama mereka adalah untuk menanamkan Islam. Fatimah yang lebih dikenal dengan nama Fatimah Al-Fihri, membangun masjid untuk kebutuhan umat Muslim yang tiap tahun semakin bertambah. Namanya dapat dilihat pada pintu masuk Masjid Khairawan. Masjid Khairawan termasuk masjid yang tertua di Maroko. Berdiri di atas area seluas 100 meter persegi, masjid ini disebutkan dapat menampung 2.000 jamaah dalam waktu yang sama. Saat ini penguasa dalam Islam juga peduli terhadap kemakmuran masjid karena ia merupakan ajaran yang penting. Selain sebagai tempat beribadah, masjid ini juga berfungsi sebagai tempat untuk belajar bagi para jamaah. Menurut penanggung jawab masjid yang berumur 55 tahun bernama Idris Al-Alami, jika masjid tidak mempunyai peranan penting, maka ada kemungkinan besar dua faktor pendukung dalam Islam, yaitu pengetahuan dan keyakinan akan goyah. Pada saat kunjungan, Al-Alami membawa kami ke puncak menara, suatu kesempatan yang langka bagi banyak orang.
Menurutnya, pusat pengajaran Hairawan adalah yang tertua dan paling mengagumkan di belahan dunia ini. Bahkan berdiri lebih dahulu dibandingkan Universitas Al-Azhar di Kairo, Mesir. Lokasinya yang ada di tengah kota lama Fez menggambarkan pentingnya peranan masjid dalam kehidupan masyarakat Fez setiap hari. Keyakinan ini yang membantu setiap hati kaum muslim. Hal ini yang membuat kota ini menjadi pusat pembelajaran dan pemikiran Islam yang terakhir. Menara ini dibangun pada tahun 956. Waktu itu area masjid ini tidak seperti yang kita lihat saat ini. Ini sudah diperluas oleh pemimpin dinasti Murabitun. Peninggalan menarik lain dari Masjid Hairawan adalah mimbar yang tersimpan di ruang khusus. Di samping kenyataan bahwa ada tanda-tanda lapuk yang dapat terlihat jelas, mimbar ini masih dapat digunakan setiap hari Jumat. Disinilah imam menyampaikan khotbah mingguannya kepada para jamaah. Di sini pula, dahulu para pemimpin memberikan nasihat kepada orang-orang. Disinilah peran Masjid Hairawan lebih dari sekedar tempat ibadah. Sejak masa pemerintahan dinasti Idrisiyah sampai masa pemerintahan Alawiyun, masjid ini juga berfungsi sebagai pusat pengajaran agama. Masjid ini juga mengobarkan rasa cinta untuk dapat menyatukan warga negara secara keseluruhan. Bagian ini dikenal dengan nama Fez Jadid atau Fez Baru. Didirikan oleh Bani Marin pada abad ke-13 setelah Fez lama yang dibuka pada abad ke-8 tidak dapat menampung jumlah penduduk. Hari ini, jumlah populasi di Fez mencapai 1 juta jiwa. Meskipun berkembang dengan cepat, Idris I menanamkan kebanggaan ketika membangun fondasi kota pada tahun 789 dan masih tertanam dengan jelas di ingatan generasi saat ini. Sambil berdiri di atas orang-orang, Idris menengadah sambil mengangkat dua tangannya dan berdoa. Allah yang Maha Besar, jadikanlah tempat ini sebagai tempat belajar. Isilah kota ini dengan ajaran sucimu. Kuatkanlah ajaranmu di sini. Jadikanlah kami pengikut ajaran nabimu. Selama-lamanya seperti kota ini berdiri. Perjalanan kita di kota Fez sudah berakhir. Jiwa dari kata-kata yang diucapkan Imam Idris di sini sudah lebih dari 1200 tahun, tapi gaungnya masih terdengar.